Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmina ma'ba'du. Akhwati fillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala timpahan rahmat, taufik dan juga nikmat yang tak terhingga banyaknya, yang kita sendiri banyak tidak menyadarinya. Dan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, yang sudah mencontohkan pendidikan yang terbaik. Bahkan dia adalah mu'alimun nasi al-khairah, sebaik-baiknya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kita masih bersama kitab Nahwu Tarbiyatin Islamiyatin Rasidah. Dan kita masuk ke dalam halaman yang ke 106 tentang bimbingan para ulama terhadap orang tua atau pendidik untuk anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah dasarnya antara 7 sampai 12 tahunan. Kata beliau, tajannubu al-ihbati wat-tathbit, menjauhi sikap-sikap yang membuat frustasi dan yang bisa menghalangi perkembangan anak tersebut. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wath-athana'u wal-ishadatu awit tasji'u laha daurun kabirun fit ta'thiri ala ata'is sabi, walakin kathiran minal murabbiyin yaslukuna sulukan ghaira sahihin, fa'indama yas'uruna aw yadhununa anna sabiya qad la yaqdiru an yaquma bima ahida bihi ilayh أو عندما يخفق بتحقيق المطلوب فيقولون له أنت غبي أو مهمل أو كسول أو مثلك لا يقدر أن يجزى شيئا أو نحو ذلك الكلمات. Pujian dan juga motivasi atau tasji sama motivasi memiliki peran yang besar, memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan pada pemberian anak-anak, artinya pada keadaan anak-anak tersebut. Namun banyak dari para pendidik yang mengambil cara yang salah, sehingga ketika ia merasa atau menyangka bahwa anak-anak itu tidak mampu untuk mengerjakan yang dijanjikan kepadanya dan diperintahkan kepadanya, atau ketika tidak mampu untuk mewujudkan yang diinginkan, maka mengatakan pada dia, anta rabi, kamu itu dungu, kamu itu apa? Dungu, ya. Atau bahasa kasarnya apa? Goblok ya, atau yang lainnya. Atau muhmil, kamu ini muhmil, ya. Tidak serius. Au kasul, kamu itu pemalas. Ya. Atau yang seperti itu. Seperti kamu tidak mungkin mampu untuk berbuat sesuatu. Atau yang seperti itu kalimat-kalimatnya. Qad yakunu muradul murabbi min dhalika tahriruhu tahrirullahu 'alal 'amal wal ijadah. Dan kadang mungkin yang diinginkan oleh pendidik orang tua dari itu adalah untuk memotivasi dia beramal dan berbuat yang terbaik.
Lakin hadza uslubun khati'. Namun ini adalah cara yang salah. Qad yadfa' bis-sabi fil waqi' ila qaribin min al-halah allati takallam 'anha al-murabbi. Kadang itu malah menjerumuskan anak itu pada sebuah kenyataan yang dekat dengan keadaan yang disampaikan Rabbi tersebut. Dimana di anna dzalika fatta ya fi adadihi. Karena itu akan memutus semangat anak tersebut. Wa adafa ilaihi nuqatan salbiyah. Dan ditambah dengan adanya pengaruh negatif ya thumma huwa qad la yuhawil an yufakkir fil muhawalati dzalika. Dan kadang juga dia enggak mau usaha, enggak mau mikir untuk berusaha menghadapi hal tersebut. Wa huwa la yuhawala fa rubbama najaha aw aflaha. Dan dia seandainya itu berusaha mungkin bisa sukses dan bisa selesai urusannya. Jadi orang tua jangan sampai membuat anak itu frustasi. Dengan ungkapan kamu ini bodoh banget sih, gini juga gak bisa ya. Kamu itu malas, masa gini kamu gak bisa. Jadi kesannya emang pengennya memberi motivasi anak supaya terpacu untuk berbuat baik ya. Namun itu malah dipahami salah anak sebut. Dipahami itu sebagai sebuah kesusahan. Sehingga mereka akhirnya enggak mau patah hati, enggak mau berbuat lagi. Dan itu banyak. Terpaksa juga ketika dia bantu ibunya di dapur misalnya, kemudian berantakan, ibunya marah-marah, sudah kamu enggak patah dapur dah. Mengganggu saja dan sebagainya. Akhirnya anak itu enggak mau lagi bantu di dapur, padahal dia harus nantinya ke dapur juga. Banyak hal-hal yang kita nggak sadari akibat daripada hal ini, jauhi, jangan sampai membuat anak itu merasa frustasi atau merasa nggak mampu lagi untuk berbuat. Kemudian umnya asalib allati yanbaghi al-hadar minha kathratu at-tawbikh wa at-taqri' wa at-ta'yir bi ba'd al-ikhfaqat as-sabiqah allati ta'arrada laha as-sabi fa inna dhalika sawfa yafquduhu 'ala al-mada al-ba'id ya aw al-qarib as-thiqata fi nafsihi ويجعله مترددا لا يكاد يقدم على شيء خوفا من الإخفاق خاصة إذا كان يراد الإقدام عليه لا يدمن نتائجه. Di antara usul yang harus dihilangkan, yang harus diperhatikan adalah ya, banyaknya taubih, banyaknya mencela ya, atau taqri, mencaci, atau ta'yir, merendahkan. Biba'dil ikhfaqat, dengan sebagian atau berapa bentuk ikhfaqat sabiqah ya. Perendahan, merendahkan ya. Yang akan yang mengenai anak tersebut. Kenapa? Karena itu akan membuat dia kehilangan dalam waktu yang lama ataupun sebentar, kehilangan sikoh pada dirinya. Kenapa? Sikoh pada dirinya, percaya diri hilang. Dan menjadikan dia bimbang terus, tidak berani untuk berbuat sesuatu, khawatir gagal. Khususnya apabila yang diinginkan itu tidak ada jaminan akan berhasil.
Jadi anak itu akan selalu bimbang, ragu-ragu dalam mengambil tindakan dan sikap. Nah, itu bahaya. Ya, bahaya karena akan menghambat perkembangannya, dan bila anak sudah kurang percaya diri, itu nanti akan ada perubahan, ada pengaruh di kognitifnya, juga di psikomotoriknya, juga di afektifnya. Akan muncul di sana perubahan-perubahan yang bersifat apa namanya nanti. Ya. Ada namanya inhibisi kalau bahasanya, inhibition ya, inhibition di mana dia itu merasa tidak mampu untuk berbuat sesuatu, padahal itu sangat ringan sekali. Ya. Jadi mindernya sedemikian rupa sehingga ketika dia diminta untuk berbuat, dia mundur, padahal dia mampu untuk itu. Karena tidak ada percaya diri pada anak tersebut. Dan tathbit ini atau inhibition ini adalah sebuah sifat ya, yang berbahaya bagi anak-anak, karena ia tidak berani untuk berbuat sesuatu ya, apalagi beresiko ya. Sehingga akhirnya anak itu jadi anak yang subhanallah ya, kalau tidak pemalas ya, dia itu nanti ya, akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kata beliau li ma'rifati ta'khiril muthabbitat 'ala an-nafsi, dan untuk mengetahui pengaruh inhibition ya, ataupun pengaruh sikap-sikap tadi terhadap jiwa, fa inna tustakhdam fid da'aya al-mudhadah. Dia ini digunakan untuk propaganda wa tarwijil maqalat al-mukhawifah, dan untuk menyebarkan pernyataan atau propaganda yang menakutkan. Qaulihim hadal jais ya la yuhzam ya, wa man yaqdir ayyakum lahu. Tentara ini enggak mungkin kalah, siapa mampu untuk mengalahkan dia. Artinya kesannya bahwa dia itu ketika mau berbuat, subhanallah, kata dia, saya tidak akan mampu untuk melawan itu semuanya. Sama ketika apa? Ketika kisah Jalut dan Talutnya, ketika mereka melihat pasukan Jalut yang demikian besarnya, mereka apa? Langsung takut, tidak mungkin kita menang. Namanya apa? Itu namanya inhibition. Tidak mungkin kita menang, kita lebih baik kita nyerah saja. Lain mereka yang sudah punya percaya diri mengatakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran bi'idillah. Rabanya kelompok yang kecil itu mengalahkan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisahnya. Banyak apa? Kisahnya bahwa jumlah yang dikit mengalahkan yang banyak. Perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq dan yang lain-lainnya membuktikan bahwa jumlah itu tidaklah menjadi penentu kemenangan sebuah pertempuran perangan. Oleh karena itu, oleh karena itu para ulama memberikan kepada kita bimbingan untuk menjauhi hal-hal tersebut yang terkadang kita anggap remeh padahal mempengaruhi anak-anak itu. Maka seorang itu akan sukses kalau ia pertama punya percaya diri. Ia yakin bahwa ia mampu mengerjakan itu semuanya.
baru bisa mengerjakannya walaupun dengan susah payah. Nah, namun bila di awal sudah mengatakan saya enggak mungkin bisa, ya, selalu imperior, ya, merasa dia itu rendah, merasa dia itu hina, merasa enggak mampu, maka yang muncul adalah kemalasan dan kemalasan. Sehingga butuh adanya kepercayaan, dan Islam adalah agama yang memberikan kepada umatnya Pak percaya diri yang kuat karena bersandar kepada Yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengaruhnya apa namanya propaganda kepada sebuah tentara yang diberikan sebuah pemahaman bahwa tidak mungkin kalah, kayak misalnya ya tentara Israel misalnya, sampaikan kehebatannya, sampaikan peralatan canggihnya, semuanya disampaikan, akhirnya Pak muncul sebuah keyakinan pada musuh-musuhnya bahwa tentara itu tentara yang hebat, tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun juga. Makanya kata fatuki fi nafsil hazimata min ghairi haudin wa harb. Ya. Min ghairi haudin harb. Ya. Tanpa ia cemplung ke peperangan sudah kalah duluan. Oleh hada ada kata nas ulama, nas alul ilmi ala anna al muthabbit aw mukhzil la yanbaghi ikhrajuhu min al ma'al jaisi al muqatil fi sabilillah ta'ala. Maka dinaskan para ulama bahwasanya hal-hal yang akan mematikan semangat tentara atau membuat ia frustasi atau merasa ia rendah, tidak boleh disampaikan pada tentara yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah wala tahzanu, wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alun. Allah demikian kepada para kaum mukmin dulu, para sahabat. Jangan sedih, jangan merasa apa? Merasa rendah, merasa hina. Antum itu alaun. Menunjukkan bahwa ada pelajaran, kita harus memotivasi anak kita untuk punya percaya diri. Dan jangan sampai menyampaikan kata-kata yang membuat mereka itu merasakan mereka itu lemah banget. Saya ini gak punya apa-apa. Begini salah, begini gak bisa, begini gak bisa. Begini dimarahi, dimarahi, dimarahi. Akhirnya apa? Anak akan kumul, tidak mau lagi beraktivitas, tidak mau lagi bekerja. Sudah, dia enakan duduk aja tiduran, makan, main, tiduran, makan, main. Kenapa? Karena tidak dilatih untuk punya percaya diri menghadapi masalah. Makanya wajar bila dapatkan di kita ini banyak orang yang tidak siap menghadapi tantangan. Tidak siap menghadapi tantangan. Bahkan ya, mereka takut sebelum melangkah. Sebelum melangkah. Kenapa? Karena dihantui-hantui oleh kegagalan. Nah, anak-anak kita yang gagal itu, kalau kita marahi lagi, kita marahi terus, akan menjadi hantu bagi diri dia. Artinya akan dihantui oleh kegagalan-kegagalan yang ada tersebut. Dan ini akan apa? Akan menjatuhkan mentalnya dan akan menghilangkan rasa percaya diri pada kekuatan yang dimiliki olehnya. Maka akhirnya bermasalah. Ya, bermasalah dalam hidupnya. Sama juga kayak tentara itu. Tentara itu bikin tentara apabila tentara itu setiap ada pertemuan sampaikan ini musuh ya hebat 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 kamu akan menang, maka jangan jatuh mentalnya. Sama juga orang misalnya berolahraga
main sepak bola misalnya, ya, Indonesia lawannya Argentina atau Brazil, kalau orang Indonesia mengatakan gak mungkin menang, ya, maka susah menangnya. Ya. Dia akan apa? Akan tidak mampu untuk berkreasi dan juga gak mampu untuk mengeluarkan kemampuannya karena sudah jatuh percaya dirinya. Makanya dalam peperangan dikatakan persiwar, ya, perang apa, mental duluan daripada perang senjata. Sebelum berperang mereka akan sampaikan kami punya tentara hebat, tidak akan kalah dengan apapun juga, sehingga maksudnya keder, maka dilawan, ya, dengan percobaan sehingga orang tahu bahwasanya ternyata mereka ini tidaklah hanya omong kosong. Makanya perlu ada namanya persiwar, ya, dalam peperangan. Demikian juga dalam hal banyak hal, ya, dalam banyak hal bila antum misalnya dipastikan bahwa Pak Lurah itu ada dua calonnya, ya, kata antum nggak mungkin menang yang kedua, sudah orang nggak mampu milih yang nggak akan menang. Kenapa? Karena imperial. Nah, oleh karena itu, ya enggak. Orang tua menjauhi sifat ini. Jangan sampai orang tua berusaha memperbaiki anaknya, namun dengan membuat dia patah hati, frustasi, dan merasa tidak mampu lagi. Maka Imam Harun al-Rashid, Khalifah yang mulia, menyampaikan kepada Khalaf al-Ahmar, guru anak-anaknya, jangan paksakan dia ini, ya, sehingga mereka akan bosan. Artinya orang menghafal Quran saja kalau dipaksakan terus akan mentok juga. Nah, maka banyak kegagalan dalam membina anak kita yang hafal Quran adalah karena kita subhanallah, ya enggak, itu terlalu memaksakan sehingga anak itu akhirnya patah hati dan gak menghafal Quran lagi dan tidak punya kepercayaan diri bahwa ia mampu menghafal Al-Quran. Misalnya hari ini tidak cukup setorannya, tidak target, dimarahi, kamu malas, kamu gak mau sungguh-sungguh belajar, padahal dia sudah belajar sungguh-sungguh. Nah, kedua kali gagal lagi, dimarahi lagi, kamu goblok, tolol dan sebagainya. Sampai akhirnya dia tidak menghafal Quran lagi. Kenapa? Karena sama aja kata dia, saya tidak mampu untuk menghafal Al-Quran. Kata beliau, fa inna darrahu aktsar min faidatihi. Kenapa? Karena madar itu besar manfaatnya. Balla fa'idata fi khuruji, bahkan tidak ada faedah dalam mengeluarkan hal tersebut. Lidzalika, oleh karena itu, la yambaghi lil murabbi ayattabi'a usluba nafsahu alladhi yudammiru ma'nawiyyati sabi wa yahtimu qudratihi. Oleh karena itu tidak boleh seorang murabbi, orang tua itu, untuk mengambil uslub-uslub, cara-cara, ya, yang bisa menghancurkan mentalnya anak-anak dan bisa menghapus kemampuan yang mereka miliki. Bal alaihi ayastabdila bihi surukat tasyi wal isyadati, bahkan wajib bagi dia untuk mengganti, ya, hal itu dengan cara yang benar, dengan cara motivasi dan juga apa, anjuran, ya, targhib supaya mereka mau berbuat, ya, wa annahu qadirun billahi ta'ala, dan dia mampu dengan insyaallah subhanahu wa ta'ala al-qiyam bidzalikal amal, untuk melaksanakan amalan tersebut. Jadi dibuat mereka itu merasa positif, ya, positif,
bahwa dia punya kemampuan, dia bisa belajar itu meraih yang lebih baik dan lain sebagainya, sehingga akhirnya apa, mereka punya percaya diri yang kuat dan mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Wa annahu biqalilin minal azmi wal israri yatahaqqaqal marjub wa hakadha. Dan dengan sedikit daripada tekad ya, dan kesungguhan, keuletan akan mampu mewujudkan yang diinginkan olehnya. Wa hakadha. Demikianlah. Fa innahu bimithli hadzal uslub yusaku ay yuhaqqiqal murad aw qariban minhu. Jadi bagaimana kita melihat anak-anak kita, akhwati fillah, yang ada di rumah ya, untuk mereka itu merasakan sebuah apa namanya dukungan dari orang tua untuk mereka. Jadi orang tua diminta apa? Mendukung mereka ketika ada di sana pekerjaan atau aktivitas yang harus dikerjakan anak kita. Misalnya ketika dia itu belajar matematika, kalau kita lihat di mana-mana kebanyakan guru matematika itu serius ya, dan apa? Dan keras-keras, sehingga akhirnya anak-anak gak mau belajar matematika. Dahulu orang mengaji itu dipukul, sehingga akhirnya apa, banyak orang yang gak mau ngaji Al-Quran karena apa, takut dipukul dan lain sebagainya. Jadi orang tua hendaknya ya menggunakan uslub ya, mereka itu menggunakan uslub yang baik yang mampu untuk mengembangkan kemampuan anak dengan apa, dengan dipuji, diberi apa namanya reward ataupun diberi hal-hal yang membuat mereka itu merasa ada kebanggaan dan ada keyakinan bahwa ia mampu mengerjakan apa yang ditugas orang tuanya tersebut. Waqad yash'ur wa kama la yanbaghi fi mithli hadhihi al-halat aqdul muqaranat bainal ikhwati aw bain awladil jiran khasatan idza kanat hunaka furuqun bainahum tu'addu musawwiran ma'qulan li hadha at-tafawut li anna hadha yurithu al-adawat wal baghwa min janibin wa min janibin akhar qad yurithu thu'ura bi hazimati wa dhafi amama at-tafawwuki mimma yusabbib lahu dhullatan wa inkisaran. Sebagaimana juga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan ya, dalam seperti keadaan ini membuat perbandingan, membuat apa? Perbandingan antara apa? Saudara-saudaranya atau dengan anak-anak tetangganya. Khususnya apabila ada di sana perbedaan ya, antara mereka yang dapat menjadi musawwiran, menjadi pembenaran yang masuk akal terhadap perbedaan tersebut. Jadi kita nggak boleh menggunakan itu semua. Misalnya anak tetangga ini, masya Allah, pinter, kemudian hafal Quran dan lain sebagainya. Kata antum, nah, ya, lihat tuh orang itu hebat tuh. Kamu nggak bisa sih. Jadi dibanding apa orang lain. Jadi banyak sekali ada apa pada kita semua. Ya, membanding-bandingkan apa anak kita dengan orang lain. Ini juga nggak bagus. Ya enggak? Bagus kenapa? Karena akan menimbulkan permusuhan dan kebencian dari satu sisi dan juga yang lainnya, Pak, akan muncul di sana perasaan ya, al-hazimah, gagal, wadhaf, lemah ya, di depan al-mutafawikin ya,
di hadapan orang yang punya kemampuan yang bagus-bagus tersebut. Mimma yusabbihu dzullatan wa iktisaran, membuat dia rendah dan apa? Patah hatinya. Jadi kata beliau bahwa kita enggak boleh membanding-bandingkan kakaknya sama adiknya, dibanding-bandingkan kamu kok bodoh, kok ini kok pintar, enggak boleh. Enggak. Atau membandingkan orang lain. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Dan kalau ingin memberi manfaat, jangan begitu, itu akan berbahaya. Ya. Akan apa berbahaya? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Yakinlah, anak kita punya kemampuan yang tidak sama dengan orang lain. Nah, kita porsinya adalah mengarahkan potensi yang ada untuk kebaikan anak-anak tersebut. Ada anak subhanallah bakatnya di bahasa. Kalau berbahasa mudah dia untuk menguasainya. Ada yang subhanallah enggak bisa ngomong dengan baik tapi pikirannya cemerlang. Sehingga bisa apa? CID atau di matematika dan lain sebagainya. Sebab ini bisa membuat dua sisi negatif. Yang pertama adalah munculnya permusuhan dan kebencian. Yang kedua munculnya inhibition, yaitu sikap merasa gagal ya, dan lemah di hadapan orang lain. Kemudian waqad yash'ur sabiyyu min tilqa'i nafsihi bil ihbati nadharan li tafawuq iqranihi 'alayh. Dan kadang ya, seorang anak itu merasa ya, langsung dari dirinya perasaan apa? Ihbat, perasaan frustasi ataupun apa namanya? Merasa tidak mampu atau merasa minder ya, merasa apa? Minder melihat kepada kelebihan-kelebihan teman-temannya atas dia. Au li ikhfaqihi fi badlasi, atau karena gagalnya dia dalam beberapa hal. Bagaimana kalau ada di sana sikap ini? Bukan karena orang tua, tapi kenapa? Kata dia melihat temannya pintar terus, dia mah akhirnya mah akhirnya frustasi dan akhirnya dia ihbab, malas untuk berbuat. Fa'ala al-murabbi, bagaimana solusinya? Solusinya adalah bahwa seorang pendidik itu dalam ini ya'madu ila bathi ruhin nasyad fi nafsihi, bersandar kepada menumbuhkan ya, semangat dalam dirinya. Wa yaquma bi ibrazi ba'dul jawanib allati yatafawwaqu fiha hadzal muhbit al-aqrani, dan mencoba untuk menampakkan sebagian kelebihan-kelebihan yang dimilikinya atas teman-temannya. Atau ba'du jawanib allati yadhhar fa fiha qudratuhu 'ala al-ata', atau menampakkan pada mereka sebagian sisi yang nampak di sana ada kemampuan ia untuk memberi.
walau an tariqil iftial, walaupun apa, dengan cara yang dimodifikasi, seperti misalnya ka ayat ruba minhu matlan fima bainahuma min ghairi ayat al-hadan ala dhalika qira'ata mawdhu'in ma ya summa ya'ti badalika fa'tlu minhu qira'atal mawdhu' nafsahu amama ikhwanihi wa qarni wa zumalaihi ya sama apa dengan cara misalnya cara ini kata beliau ya enggak dia diminta untuk ya untuk ketemu rahasia tidak boleh ada yang tahu selain berdua. Kemudian minta kepada dia untuk apa? Untuk membaca tema tersebut. Kemudian setelah itu ya, dia minta kepada anak tersebut untuk membaca naskah yang sudah dia pelajari ketika itu. Di mana? Di hadapan khalayak ramai, saudaranya, teman-temannya, ya. Fa inna hadha sawfa yadhhar bi madhhar afdal amamahum mimma yakunu musajjian lahu mimma yusahimu fi kasri asy-syu'uri al-ihtibat. Ini semua akan nampak sebagai apa? Cara yang paling baik di hadapan mereka yang akan menjadi motivasi bagi dia dan termasuk yang akan membantu dia dalam menghapus perasaan minder yang dimilikinya. Saya berikan sebuah ringkasan. Kata beliau, bahwa munculnya sifat minder, ya, sifat tidak mampu untuk berbuat lebih, padahal dia mampu, ya, atau inhibition, ya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama akibat orang tua. Nah, orang tua yang tidak mau tahu anaknya salah dimarahi semua dimarahi, ya. Atau dengan cara membajuni dengan anak-anak yang lainnya. Ini semua tidak bagus, ya. Berbahaya bagi anak tersebut. Yang kedua adalah pendidik mengarahkan anak didik ataupun anak kita itu mendapatkan seperti hebat ataupun frustasi dan lain sebagainya itu karena dirinya sendiri. Jadi kawannya berhasil, dia gagal. Temannya itu hebat, dia gak hebat. Dan seterusnya. Ya. Sehingga muncul pada dia sebab minder kepada kawannya. Dan ini berbahaya kenapa? Karena jadi misalnya sebab bully pada anak-anak di sekolahan. Jadi bagaimana caranya? Caranya jadi berikan kepada dia sebuah kepercayaan. Ya, sebab apa? Kepercayaan yang membuat dia akhirnya merasa apa? Merasa mampu untuk berbuat lebih baik lagi. Dan saya lihat di TPI itu ada di Hafid Indonesia. Itu demikian. Ya, mereka di karantina itu di sana. Disampaikan apa yang mau dia baca, yang mau dihafal ketika acara TV. Maka kemudian membaca atau menghafal yang sudah disampaikan oleh Pak Guru di hotelnya tersebut. Sebelum apa? Ketemu di acara Hafid Indonesia. Menunjukkan
Terkadang kita itu mengangkat orang dengan cara demikian. Macam apa? Demikian. Sehingga mau tidak mau akan muncul pada diri dia apa sebuah keyakinan, oh ya mampu berbuat, ya mampu berakarya, ya mampu untuk lebih baik lagi. Lakin hunaka ba'dul halat. Salah sebagian apa keadaan allati yuridul murabbi ay wajiha fiha naqdan lissabi. Bisa bagi taksirih sadid masalah bighairi musawirin. Ada sebuah keadaan di mana pendidik ingin mengarahkan anak didiknya sebuah naqdan, sebuah kritik. Sebab kritik kepada anak-anak dengan sebab taksirihi asyadidah, terlalu meremehkan apa mereka kerjaannya. Kemudian au qiyamu bi tasarrufi au qiyamihi bi tasarrufin ghair laikin bihi wala budda min al-is'ar. Famadhi yaf'al? Ada sebagian keadaan di mana pendidik ingin mengarahkan bantahan ataupun keterangan untuk orang-orang yang ada di jalan tersebut. Dengan sebab sang anak terlalu lalai atau mengerjakan sebuah aktivitas yang enggak layak bagi dirinya, maka tanya, famadza yaf'al, apa yang kerjakannya? Al min afdal an fi hadhihi al hala Allah yujihun naqda ila saksi sabi bi'aini. Yang utama, yang baik adalah kita ketika mencela itu bukan mencela anaknya, tapi mencela amalannya. Ya, hada amalun sayyi, ini perbuatan apa? Yang buruk, yang buruk. Atau ini tidak baik, ini berdosa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, ketika kita dapatkan misalnya anak itu berbuat yang tidak baik, dan kita pengen mengarahkannya, sampaikan ini ya enggak baik ini. Jadi tidak kepada anaknya, pada perbuatannya. Jangan mengatakan kamu ini bodoh banget, anak kecil enggak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Jadi enggak baik ya. Terus sampaikan dengan jelas bahwasanya ini amalan enggak baik. Sehingga kalau apa apapun jangan sampai dicela apa pribadinya, tapi perbuatannya.
Au anta insanun ghairu jayyid misalnya. Kamu ini orang enggak baik. Fa inna naqda al-mujjah lisakhsiyati fil ghalib yahdim wa la yabni. Kritik yang ya pada orang per orang, pribadi-pribadi ya, umumnya itu akan menghancurkan dan tidak membangun. Wabiyat sedekat al-mujah lil-mawaqif wa suluk. Beda dengan apa? Dengan kritik ya, yang disampaikan kepada orang tersebut ya, berkaitan dengan suluk, dengan apa aktivitas ya, dengan apa? Dengan hubungan dengan amalan, fa innahu yarbituhu bil mauqif, maka dia harus menggiringnya untuk ke arah yang dituju tersebut. Bima yakni adam al qadah fi dzat, dengan apa tidak sama-sama mencela zatnya. Qadah walisa qadhan fi suluk liannahu yana aradahum hadam walisa rasulul haq. Wa idha ta'amalta ghaliba mawqifil kufar ma rasulihim sallallahu alaihi wasallam wajadtahum qadhan fi dzat walisa qadhan fi suluk. Para kafir itu ketika mencela Nabi itu kepada zatnya, anta majnun, anta sahir, semuanya apa? Kepada Muhammad SAW wasallam sebagai zatnya. Nah, sedang Islam enggak? Islam enggak demikian. Islam itu malah ingin memperbaiki suluk ya. Misalnya nih, ada pemerintah zalim. Nah, kalau kita mampu merubahnya jadi pemerintah yang adil, cukup kita merubah dengan apa? Nasihat yang kita miliki. Ya. Sehingga dengan demikian dapatkan ya, seorang tua harus mampu untuk menghilangkan semua cara yang membuat anak itu jadi frustasi, bosan, tidak menghafal Quran lagi. Namun dikasih motivasi bahwa kamu mampu menghafal Quran, kamu nanti mampu begini, mau begitu, insyaallah dengan kesungguhan yang ada. Saya demikian jelaslah ya, bahwasanya orang tua tidak boleh bersikap demikian. Tidak boleh mencela zat anaknya. Ya. Jangan, kenapa? Karena akan berpengaruh ya, cukup berat di mental anak tersebut. Namun bila nakatnya itu kepada perbuatan boleh. Nah, kepada perbuatan juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tujuan kita untuk memarahi anak kita dengan ucapan-ucapan yang negatif atau yang positif adalah untuk apa? Untuk membuat ia lebih semangat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada pertanyaan soal untuk bab ini? Ya. Ya, bisa dengan banyak cara ya. Misalnya diberi sebuah tanggung jawab
yang kecil sebetulnya, ya enggak? Kita menjawab, nanti dipuji, kamu mampu kok. Kamu tuh punya punya kelebihan, punya ini, dapat itu sih kan? Merasa punya apa? Punya motivasi untuk berbuat. Contohnya aja, misalnya. Suruh cuci piring misalnya, mesti bisa kan? Mesti bisa. Setelah selesai cuci piring, jangan dimarahi kalau nggak bersih. Tapi apa? Dipuji, masya Allah kamu sudah bagus. Bisa berbuat seperti ini bagus. Nanti besok tambah lagi yang lebih bagus lagi. Jadi bagaimana dia kemudian merasa bahwa ia ini sebetulnya punya kemampuan, punya kemampuan yang nanti bisa membuat ia lebih baik. Kemudian dibawa lagi kepada yang lebih berat lagi, kerjaan yang lebih berat lagi. Dia mampu, bukan kamu mampu. Sampai akhirnya Pak, dia punya keberanian untuk berbuat sendiri. Yaitu butuh apa? Butuh waktu untuk membuang ya opini buruk yang didapatkan selama ini ya, untuk kembali ke awal sehingga ia bisa apa? Bisa numbuhkan kembali rasa percaya dirinya dalam hal ini. Anak minder itu kalau sudah sukses sekali, sukses dua kali, tiga kali, hilang mindernya. Misalnya nih, saya minder nih, tapi ketika saya kemudian sekolah ranking 1, hilang minder saya. Demikian juga tadi. Terkadang kita itu meminta anak kita untuk ikut sebuah perlombaan yang menang kalah kita puji dia. Jadi butuh adanya kepercayaan dari orang tua kepada anak supaya berbuat sesuatu ya, dan siap orang tua untuk apa? Memberikan tasjih ataupun motivasi kepada anak tersebut. Sekali yang ringan naik lebih berat lagi sampai yang berat. Hanya itu butuh waktu yang agak lama untuk menyembuhkan hal seperti itu. Makanya saya katakan bahwa kita itu kalau terlalu mengatur anak, mendikte anak itu bahayanya adalah dia kayak apa? Gelas-gelas kaca. Begitu gagal sekali, pecah. Akan males dan akan susah untuk bangun ya, lebih kuat lagi. Kemudian ada ketergantungan, ada ketergantungan. Kepada orang lain yang sangat tinggi. Seakan-akan kalau enggak ada yang lainnya, dia enggak bisa berbuat. Karena seperti ini, bisa juga kalau mau kita gunakan outbound. Ya, outbound juga bagus untuk menumbuhkan apa? Percaya diri. Atau juga diikutkan dalam bela diri. Karate, taekwondo, tapak suci, atau lainnya. Ini juga bisa memberikan kepada dia sebuah dorongan untuk percaya dan kemampuan yang dimilikinya. Tergantung anaknya. Karena saya lihat banyak sekali orang itu ketika ikut bela diri muncul PD-nya yang tinggi sampai melebihi batas. Jadi ya, yang penting apa?
kita puji dia dengan semua hasil yang diberikan sama dia. Nanti akan muncul apa? Adban juga bagus untuk ini, gunakan supaya dia berlatih, ya. Dan akhirnya dia tahu dia mampu berdiri sendiri. Ya. Diberikan juga yang tadi, ya. Diberikan beban pekerjaan dan diberikan hadiah atau pujian atau yang lain. Sehingga muncul dalam diri dia sebuah semangat bahwa dia ini mampu untuk mengerjakan yang dia ada tersebut. Ya. Jadi kita tengah-tengah. Jangan mendikte dan jangan juga dibiarkan begitu saja. Ya. Sehingga itu anti lebih teratur, ya, punya percaya diri dan juga apa? Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang pertama harus sabar. Orang tuanya harus sabar, super sabar. Nah, kemudian nih mencari cara. Anak ini gimana gak pedenya? Gimana mincernya? Oh, mincer bergaul sama kawannya misal. Nah, maka orang tua bisa bawa dia bergaul dengan anak-anak lainnya sampai ya akhirnya apa? Mampu menikmati kehidupan bermainnya bersama kawan-kawannya. Ini kan juga ya dongkraknya mereka untuk PD itu dengan cara diajarkan sesuatu kemudian dilombakan dan dia menang. Nah, itu apa? Juga baik, ya. Juga baik. Ya. Untuk menumbuhkan apa? Rasa percaya diri. Ada juga di sana nanti ada namanya memberikan mas'uliyah kepada anak. Nah, jujur jangan sampai ya, jangan sampai meninggalkan apa lingkungan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Dipahami ya. Jadi anak-anak itu kalau kita ya ada dua ya, ada dikting itu mendikte sehingga ia itu kalau mau apa diatur semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur orang tuanya gimana bagus. Atau dia itu tidak boleh salah. Nah, salah dikit sikat, salah dikit dimarahi. Ya. Ini hampir sama pengaruhnya. Nah. Kemudian juga apa? Ada pengaruh yang lainnya adalah pengaruh apa? Dia gagal berbuat. Nah. Gagal berbuat sekali, dua kali akhirnya apa? Jadi minder. Maka perlu diobati sesuai dengan apa dengan sesuatu yang ada tersebut. Tapi umumnya kita itu bila bisa berbuat sesuatu maka akan muncul sebuah perasaan apa percaya diri yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin benar bagian ini saya sampaikan. Semoga manfaat. Dan kita masih ada beberapa lagi yang cukup penting ya seperti mengenal perbedaan kemampuan karakter ada kita dan sebagainya kita bahas pada Jumat yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.